jadi vaksinasi di RW 5 ini tadi rangkaian dari vaksinasi secara keseluruhan di kelurahan. Hari ini ada 3 titik dilaksanakan pada malam hari di kelurahan, di kantor kelurahan Susukan dilaksanakan oleh puskesmas kecamatan. Targetnya itu 150 sampai dengan 200 dosis. Kemudian tadi di RW 1 juga dilaksanakan kolaborasi dengan Polsek. Itu juga targetnya 150 sampai 200 dan hari ini di RW 5 ini juga targetnya 150 sampai 200. Tadi ini berdasarkan rapat monitoring evaluasi di Kecamatan Ciracas pada hari ini, bahwa target untuk di Kelurahan Susukan sendiri dimaksimalkan, diharapkan satu hari itu 400 gitu. Ya, kalau 400 setiap harinya itu kita bisa mencapai target 70% sampai sebelum bulan lebaran. Alhamdulillah, kita merasa bersyukur bahwa dengan adanya vaksinasi ini yang merupakan program pemerintah terkait dengan pandemi, itu kita merasa bersyukur, alhamdulillah. Dan tentunya dalam hal pelaksanaan ini pun dengan kolaborasi dengan semua pihak terkait yang intinya mendukung program pemerintah, katanya untuk meminimalisir adanya kasus pandemi yang sekarang, walaupun pandemi sendiri COVID-19 ini sudah melandai. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan hari ini, kita merasa bersyukur dengan adanya Bapak Lurah memberikan informasi, kemudian kita saling proaktif dan kita berlatih dengan pihak orang-orang kita di bawah RT, RW, LMK dan sebagainya. Ini alhamdulillah malam hari ini di luar dugaan, walaupun dalam waktu yang singkat, namun kehadiran orang-orang kita, warga kita nih antusias, dengan antusias yang cukup tinggi, cukup banyak. Nah, kemudian harapan ke depan, ya tadi seperti Bapak sudah sampaikan, kalau seandainya ternyata kegiatan ini belum bisa menampung keseluruhan harapan masyarakat kita terkait vaksinasi yang ketiga booster ini, ya kita berharap nanti ada kelanjutannya. Kita dari Kemensos ketiga ini yang diturunkan untuk melaksanakan vaksin booster itu ada 11 dengan tenaga nakes, dokter juga, termasuk yang pembina desa yang juga mengambil materialnya, sehingga kita bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat di mana terjadi kesinambungan atau kebersamaan di antara masyarakat. Untuk kota yang disediakan hari ini sekitar 100. Alhamdulillah ini dari nakes kita langsung tanggap cepat dengan kesediaan yang masih ada, kita layani. Jadi biar semuanya tidak ada timbul hewan kalau tidak terlayani.